Ibu Ayu Ting Ting restui Boy William jadi menantu ada syaratnya. Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kelsu memberi isyarat siap menerima Boy William sebagai menantunya. Hal ini menyusul setelah Ayu Ting Ting gagal menikah dengan Muhammad Fardana. Namun yang menjadi kendala adalah Ayu Ting Ting dan Boy William berbeda keyakinan. Oleh karena itu, Umi Kelsu memberi isyarat jika Boy ingin serius dengan Ayu, doain saja jadi mualaf, kata Umi Kelsu sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi. Meski begitu, Umi Kelsu menegaskan sangat berharap Ayu dan Boy berjodoh karena ia meyakini jodoh adalah salah satu yang telah digariskan Tuhan. Ya insya Allah kita nggak tahu kan ya jodoh, ungkap Umi Kelsu. Lebih lanjut Umi Kelsu menuturkan jika memang Boy William ingin menjadi suami dari Ayu Ting Ting harus terlebih dahulu menjadi mu'alaf. Syarat tersebut tidak bisa ditawar lagi, kalau dia mau mu'alaf ya silahkan, Umi Kelsu menegaskan. Bukan tanpa alasan mereka presenter papan atas tersebut bukan orang baru di kehidupan Ayu Ting Ting. Bahkan Boy juga telah dekat dengan putri sematawayang Ayu, Bilqis. Menurut Kelsu, Boy adalah pria yang baik bukan hanya untuk Ayu tapi juga bagi keluarga besarnya. Sehingga Umi Kelsu menilai sosok Boy William adalah pria ideal untuk menjadi pendamping hidup Ayu. Dia baik buat Bilqis, buat bunda, silakan minta yang terbaik aja dari Allah, pungkasnya.